saudaraku, jumpa lagi di channel Beats of King. Gimana kabar saudaraku semua? Di video kali ini kita lagi berada di Lampung Selatan ya, tepatnya di kebun Mandias yang punya Mandias Channel. Di sini ada tanaman alpukat, jeruk, sama durian. Dan alpukat-alpukatnya sendiri sebenarnya di sini sudah mulai berbuah. Akan dilakukan pembantaian. Jadi ini seperti ini jeruk-jeruknya juga nih. Ini sisa dari panen. Masih muda. Jadi pengen jeruk tinggal petik. Ini alpukatnya lumayan subur. Usia 2,5 tahun. Ada yang lagi berbuah dan ada yang belum. Tapi di sini akan dilakukan pembantaian. Ini ada buahnya nih. Seperti aligator, namanya mentega jumbo. Ini masih sekitar 1-2 bulan lagi ya buahnya. Berat buah bisa 600-700 gram, ideal. Dan buahnya bisa glowing. Luas lahan ini 1,5 hektar. Dan ini ada yang berbunga. Ini varietas apa ini, Pak? Kurang tahu. Tidak jelas. Hanya kita buahnya kecil-kecil. Buahnya nggak jelas, buahnya kecil. Banyak buahnya sebenarnya. Ini kurang menarik. Dan kulitnya ini. Oh, kulitnya kasar. Dia kayak bintik-bintik. Ini mau dibantai nih, Pak ya? Kita ganti. Diganti varietas. Kita top walking ya. Menggunakan varietas apa, Pak? Macam. Ada aligator, luang, terus tadi Roro, Siger. Sama monster ya? Sama monster. Nah, biar nanti 7 bulan ke depan kita panen alpukat yang lebih josh lagi. Lebih super ya. Jadi untuk alpukat-alpukat yang varietasnya nggak jelas, tetapi buahnya bagus, masih dipertahankan. Tapi kalau varietasnya sudah tidak jelas dan buahnya pun tidak mantap, potong. Potong. Hajar. Jadi terang. Pokoknya dihajar, Lil. Hajar, ayo. Bantai. Pembantaian. Jadi ketinggian batang yang dipotong ini kurang lebih 1 meter ya. 80 sampai 1 meter. Dan untuk yang masih berbuah ini masih disisakan. Biar nanti bisa dipanen. Bisa dipanen. Dan setelah panen langsung berganti varietas unggul. Ya, Lil. Oke, sip. Hajar. Di sini Mas Ulil yang akan melakukan top walking.
atau sambung pucuk pada alpukat. Jadi caranya sangat simpel ya. Di awal kita bersihkan dulu, kita haluskan dari potong-potongan yang kurang merata karena menggunakan gergaji. Di sini top walking sangat simpel, hanya menggunakan cutter. Setelah halus, dibelah kulitnya ya. Tinggal diklupek. Jadi disisakan. Jadi teknik dari top walking atau sambung pucuk alpukat ini, yang pertama adalah cara pengirisan. Jadi saat mengiris diusahakan rata, tipis. Nah, bekas irisan ini nggak boleh dipegang lagi, Mas, supaya steril. Nah, setelah diiris, dimasukkan ke sayatan batang utama. Sini menggunakan wrapping ya, plastik wrapping yang beli online. Pertama ditutup bagian atasnya supaya tidak ada air yang masuk, aman dari jamur dan batang tidak mengalami pembusukan. Nah, menggunakan wrapping besar ini, wrapping dari plastik kue ya, yang biasanya digunakan untuk membungkus kue, roti ya, lebih tipis, terus lengket dan bisa ditembus oleh mata-mata tunas. Jadi dengan teknik lilit ini tidak menggunakan sungkup lagi karena dia sudah dililit dari bawah sampai pucuk, sehingga tidak mudah kering. Ini juga yang sudah dibantai, disisakan 3 cabang, jadi bisa disambungkan 3 varietas biar lebih cepat tumbuh. Terus ada cadangan ya, kalau seandainya satu sambungan kita mati. Tuang aja. Apa enggak sayang ini, Pak? Semuanya mau dibantai. Ya, demi hasil yang lebih bagus.
kenapa enggak? Kita lebih baik nunggu 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena kalau kita biarkan juga kayak kurang meyakinkan. Jadi target sebelum 1 tahun sudah berbuah. Kemarin karena kita pas beli bibit nih, kita belum tahu apa jenis-jenis alpukat. Ya karena sekarang kita ya sedikit banyak sudah tahu, makanya kita ganti varietas. Ganti yang lebih jelas ya. Karena dari kebun itu sendiri kuncinya itu adalah hasil. Kita bisa dapat hasil dari kualitas produksi. Jadi ketika pohon kita bisa produksi dengan kualitas tinggi, harga pun pasti berbeda ya. Karena untuk di Lampung sendiri sebelumnya untuk yang kelas super itu harga 25.000 sampai 30.000 per kilo dari petani ya. Dan untuk yang premium itu 35 sampai 40.000. Dan untuk yang lokalan yang seperti ini buahnya kecil-kecil ya, seperti ini buahnya, ini hanya 15.000. 15.000 udah metik sendiri. 15.000 metik sendiri. Ya, di sini kalau 15.000 metik sendiri. Kalau dipetikin bisa 12.000. Waduh, jadi saudaraku, untuk yang petani yang baru mau mulai berkebun, benar-benar pilih varietas yang jelas, yang sudah terbukti kualitasnya, produktif, dan buah yang super. Buang aja banyakan. Jadi terlalu mepet sisa. Nah, itu yang bawah juga. Nih, nah itu. Oh ini susah. Masuk. Ini. Ya udah. Itu. Ketinggian. Jadi kalau kita potong lebih dari 1 meter, nanti kedepannya kita sedikit repot ya. Kita harus memberi penyangga, karena buah alpukat itu sangat besar, dan cabang dari batang pohon alpukat itu sendiri dibilang renyah, mudah patah. Jadi lebih baik kita potong di bawah 1 meter untuk antisipasi kedepannya buah yang lebih maksimal. Ini ada durian ini Pak? Ya, ini lokal, tanam biji. Oh, jadi ini yang ditanam biji Pak ya? Ya, biji nanti kita apa namanya? Tek. Diokulasi lagi ya. Jadi seperti itu saudaraku. Ini ditanam dari biji sudah ketinggian 2 meter setengah ya. Belum diokulasi. Batang udah sebesar lengan balita. Jadi bertani itu memang harus kreatif untuk mengirit ataupun menghemat operasional. Nah, ini tumbuh dari biji nih ya Pak? Iya, nggak tahu nih kemarin nih kok dari bawah dia tumbuh. Malah bagus itu. Pak, nanti kita okulasi juga nih? Iya, okulasi di sini, sini. Hmm. Bagus itu. Yang itu yang ke bawah itu buang aja. Jadi, nah, itu buang. Ini ya. Itu buang dua-duanya. Jadi cukup dua. Ini. Ya, bawa lagi. Nah. Ini biarin aja dulu. Ini biar ada daunnya. Nah, segitu. Nah. Jadi ketika
dia masih ada daun, nanti ada tempat untuk fotosintesis. Dan ini sebenarnya untuk batang utamanya sudah busuk, jamur. Jamur. Ini tunas baru nih. Tunas baru, nanti bisa diokulasi juga. Atau bisa di top walking. Itu dari biji juga tuh duriannya. Pantai lagi. Cacar. Biarin aja deh, itu nas. Ini kenapa daun muda semua ini, Pak? Kemarin karena lalai perawatannya. Jadi ini jenis ulat, ulatnya besar sekali. Tuh kotorannya di bawah. Sebelum saya semprot, ini habis daunnya. Dimakan sama ulat, sekarang tumbuh daun baru lagi. Oh. Nah ini nanti jadi kupu-kupu dia, ini kepompongnya, kepompong ulatnya. Kepompongnya aja sebesar ini. Ini ulatnya besar sekali. Jadi bisa menghabiskan daun alpukat ya, Pak ya? Sebenarnya untuk penyemprotannya gampang mati sih ulat ini. Cuma karena kemarin kita telat ya. Jarang ke ladang sini, ke kebun ini, jadi telat. Udah habis daunnya, kita baru tahu. Jadi seperti itu saudaraku, semua butuh proses, tidak ada yang mudah. Kembali lagi, keseriusan, konsisten, fokus dalam berkebun, itu faktor utama. Jadi sehebat apapun pohon kita, kalau kitanya tidak konsisten, tidak melakukan perawatan rutin, resiko hama. Di sini selain hama ulat, ada hama kepala hitam nggak, Pak? Nah, itu yang jadi lebih itu, beratnya. Jadi hama terberat kepala hitam di sini. Kita mau panen, sudah ada yang duluan panen. Jadi para bakul selundupan yang banyak. Oke, saudaraku, ini baru setengah dari prosesnya. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti channel dari Mandias Channel. Nih, Mandias Channel.